Kupilih sembilu, lalu darah, nana dalam darah, nana dalam bara. Aku terbakar bersama rumahku yang tua. Atau tidak untuk apa-apa, di jalan berkelok kau nanti. Aku gegabah, penyamun bermata merah. Tancapkan belati sampai ke hulu. Mari kita duel dalam gelap. Sana, aku di sini dalam api. Dendam paling dalam. Kemudian kita tidak kenal lagi riwayat masa lalu. Dan asyik menyimak bulan. Kata-kata rindu, sayap-sayap burung berkecupak. Angin malam mengusiki mejaku yang kumal. Sambil menanti suara-suara sayup. Dalam angin, gresik dedaunan, rintik rinai pelangi. Melingkar kita dalam saat-saat yang dingin dan beku lelapi. Bukit batu itu tidak pernah kembali, kata nenek ibu. Ia menghadang malam sampai subuh tiba. Tak ada kabar, tak ada beritanya lagi. Ia tersungkur di tepi tebat ikan musim semalam. Naga saja yang berani melingkar-lingkar sejahari. Matahari pulang ke sarang, entah kemana kau menanti. Tidak, aku tidak pernah menanti musang. Aku tidak pernah menanti maling. Aku tidak pernah menanti pahlawan pulang subuh. Aku tidak pernah. My imagination is a monastery. And I am its monk. Imajinasiku adalah biara, dan aku adalah biarawannya. Ungkapan dari John Keats yang dikutip sang tokoh ini dalam sebuah esainya amat tepat menjelaskan proses kreatifnya sebagai seorang penyair. Jabat tanganku masa depan. Rusli Marzuki Saria. Ia seakan ditakdirkan untuk jadi seorang penyair yang menempatkan imajinasi sebagai ranah yang amat luas untuk melahirkan karya-karya puisinya. Rusli Marzuki Saria, yang akrab disapa Papa, dikenal sebagai seorang sastrawan budayawan yang karya-karyanya tak bisa dilepaskan dari khazanah kesusastraan Indonesia dalam 50 tahun terakhir. Puisi-puisinya dimuat dalam berbagai media yang ada di Indonesia sejak tahun 50-an. Ia pun sering tampil dalam berbagai pentas pembacaan puisi di berbagai kota di tanah air. Pada 22 Juni 1981, atas undangan Dewan Kesenian Jakarta, Papa membacakan 65 puisinya di Taman Ismail Marzuki. Event ini menjadi momentum penting dalam riwayat kepenyairan Papa sebagai seorang sastrawan nasional yang tinggal di daerah. Karya Papa pada umumnya karya-karya yang naratif. Jadi dia mengambil beberapa cerita rakyat, dari kabar, dari cerita rakyat juga, yang diangkat kembali, ditulis kembali dalam bentuk puisi. Saya kira itu yang menarik dari Papa. Dan beliau sampai sekarang orang yang setia dengan puisi, sehingga dalam usia yang sudah cukup tua masih terus menulis karya-karya dan catatan-catatan. Rusli lahir pada tanggal 26 Februari 1936 di Nagari Kamang Mudia, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.
Ayahnya bernama Marzuki, seorang kepala nagari yang juga punya usaha bendi dan pembuatan sadah. Ibunya bernama Sarianun. Pada tahun 1942, Rusli memulai jenjang pendidikan formal dengan memasuki sekolah rakyat. Tahun 1946, ibunya meninggal dunia. Oleh ayahnya, Rusli kemudian dibawa tinggal di Labuh Silang, Payakumbuh. Di kota ini pula, Rusli meneruskan sekolahnya ke SD Muhammadiyah di Simpang Bunian. Setamat sekolah dasar, Rusli melanjutkan studinya ke SMP Sore, Payakumbuh, bahagian bahasa. Pada tahun 1953, Marzuki, ayahanda Rusli, meninggal dunia. Berbekal ijazah SMP, Rusli bekerja di kepolisian di kantor koordinator 106 Mobrik di Bukit Tinggi. Pada sore harinya, Rusli melanjutkan pendidikannya pada SMA Sore Sendiakala, Bukit Tinggi. Minat Rusli pada sastra sudah mulai terlihat. Ia sudah membaca buku-buku sastra yang ada di perpustakaan sekolahnya. Mulai dari Chairil Anwar, Sahril, Asrul Sani, hingga karya-karya penulis asing. Kelak, bacaan-bacaan ini amat mempengaruhi puisi-puisi Rusli. Tahun 55, kami mempunyai ruangan sastra di Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. A.A. Nafis, Nasusidi, saya dan Dr. Faihab. Kami di sana membaca puisi sekali seminggu, membaca cerpen sekali seminggu. Dan waktu itu saya sudah kerja di mobile brigade, Mobri. Kantor saya pas di bawah RRI Bukit Tinggi itu. Di Bukit Tinggi waktu itu terbit koran namanya Harian Nyata. Dan membuat cerpen dan puisi. Sampai di tahun-tahun 58 Harian Nyata pindah ke Padang. Diproklamirkannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI pada Januari 1958 membuat karir Rusli di kepolisian berakhir karena ia memilih bergabung dengan PRRI. Peristiwa pergolakan ini menjadi periode sejarah penting dalam kehidupan Rusli. Dan mulai mengirim sejak-sejak secara nasional ke Jakarta, ya, ke majalah kebudayaan Indonesia. Sejak-sejak ini yang dikirim tahun 56-57 ini baru dimuat di tahun 58 dan 9. 58 dan 9 saya sudah dihutat. Nah, coba terakhir kita dihutat sejak-sejak dimuat Jakarta. Itu sejak-sejak yang dikirim 56 dan 57. Nah, baru tahu bahwa sejak-sejak itu dimuat di ini pusat dokumentasi aviasi. Usai PRRI, meski ada peluang, Rusli tak lagi ingin jadi polisi. Sejak Juli 1961, Rusli menetap di Padang. Ia mangkal di pasar mudik dan pasar hilir sebagai pedagang jatah atau pedagang perantara. Kemudian setelah haluan tadi, kami mengadakan ruangan ini. Ini ruangan remaja. Hari Senin atau hari Selasa, ruangan sastra. Itulah kegiatan pada waktu itu dan diskusi-diskusi intensif. Pada 4 Mei 1963, di kampung halamannya, Rusli menikah dengan Hanizar Musa,
gadis yang dikenalnya pada masa PRRI. Saya masih senyuman bayang saya. Kita bahkan kepainya entah lelah. Aduh. Kami tinggal jalan saja. Ya. Nah, kami lewat dua. Sekali ini lagi lah, ambil kepian di sekitar lalu. 20,000 tahun 66. Di rumah baru tidak ada. Kau tahu masa baru tidak ada. Apa wali je lah buku bendera Revolusi Bung Karno tu. Ha. Tiba di rumah, di barantang-rantang kami. Kau baru tidak ada. Buku wali. Kau nak makan. Masih cuba tu. Ha. Dari pernikahannya ini, Rusli dikaruniai 4 orang anak. Jadi tinggal berdua saja. Anak-anak dari Pak Ia itu lah cucu malah berbini anak itu. Pada tahun 1969, Rusli mengawali karirnya sebagai wartawan. Rusli bergabung dengan Harian Haluan, yang mana ia sendiri ikut sebagai pendirinya. Pada awalnya, Rusli bekerja sebagai sekretaris redaksi. Namun kemudian, ia juga menjadi redaktur berita yang sering juga turun meliput berbagai peristiwa. Kemudian Rusli mengasuh Halaman Sastra sebagai redaktur kebudayaan. Dari Halaman Remaja Minggu ini, Papa Rusli memilih semacam redaktur-redaktur tamunya. Artinya, di situ pernah, ya saya pernah, Hasanuddin WS, Adi Rizal, Nita Indrawati, dan banyak yang diberi kesempatan oleh Papa menjadi redaktur tamu, yang intinya adalah ketika kita dipercaya untuk menjadi seorang redaktur tamu, ketika itu adalah tanggung jawabnya memilih karya-karya remaja yang dimuat minggu ini, sehingga ketika dimuat dia menjadi motivasi, mungkin dari sekian atau ratusan remaja yang mengirim puisi ada yang menjadi penyair atau mencintai atau menjadi masyarakat pengapresiasi karya-karya sastra, dan itu terbukti setiap orang yang singgah yang merasakan langsung ketika karyanya pertama kali dimuat diapresiasi oleh seorang Rusli Marzuki Syariah atau oleh seorang yang dipercaya oleh Rusli Marzuki Syariah itu bisa menjadi percepatan semangat untuk tetap menulis, menyair, arti untuk menjadi kebanggaan bahwa saya pernah diapresiasi oleh seorang Rusli Marzuki Syariah. Tetap meneruskan karir sebagai wartawan, pada tahun 1987, Rusli terpilih menjadi anggota DPRD Padang. Ia duduk di Komisi Pembangunan. Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, Rusli tetap menulis puisi. Pada tahun 1994, ia ikut bergabung di DKSB, Dewan Kesenian Sumatera Barat. Sebagai wartawan, banyak tempat yang telah ia kunjungi, baik dalam negeri hingga ke mancanegara. Sebagai sastrawan, banyak peristiwa kesusastraan yang telah diikuti Rusli. Ia sering diundang ke berbagai pertemuan sastrawan, baik di tingkat nasional maupun Asia Tenggara. Kehebatannya pun sebagai sastrawan membuatnya meraih penghargaan dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui karyanya Sembilu Darah tahun 1997. Rusli mempunyai tempat tersendiri dalam khazanah sastra di Indonesia. Puisi-puisinya amat kuat berpijak pada tradisi Minangkabau. Sebenarnya secara nasional bagus, tapi itu kan selera turis. Kita jadi orang Indonesia, masa jadi orang Minang jadi orang Indonesia. Ya, sebagai orang Indonesia kita kebetulan tinggal di Padang, kan itu. Ya, nah, kadang-kadang kita rugi dengan warna lokal ini. Kita cuma diperhitungkan ya penyair yang punya warna lokal. Saya marah pada Marcelista. Bilang warna-warna lokal, saya rugi. Saya penyair Indonesia. Saya bagaimana Umbu Lenggu Danu Parangi, bagaimana si Slamet Kirnanto, bagaimana Sutarji. Jadi orang membicarakan tentang warna lokal. Saya kira
kita jadi orang Indonesia dulu lah. Hah? Kita belajar dengan Syahrir, belajar dengan Bung Karno, Bung Hatta, belajar dengan Nasir, belajar dengan Tan Malaka. Orang-orang itu kan jadi orang Indonesia dulu. Baru orang mengatakan, oh dia berasal dari Minang, berasal dari Minang, berasal dari Minang. Saya dulu cita-cita saya jadi orang Indonesia. Puisi-puisinya seperti Sajak-sajak Parewa, Sajak-sajak Bulan Februari, Beri Aku Tambo, Jangan Sejarah, dan Berjalan ke Sungai Ngiang, amat jelas memperlihatkan pengaruh Kaba. Puisinya yang berjudul Putri Bunga Karang adalah gugatan terhadap tradisi. Puisi ini juga memperlihatkan pengaruh Kaba yang amat kuat. Ibu alam yang pemarah, langit jadi hitam, jerat telah memangsaku untuk berumah di sini, dalam palu laut ini. Dan ku minta hanya badai serta laut dulu. Ibu alam yang pemarah, aku anakmu, putri bunga melur, putri nan bungsu, putri terakhir yang kau lahirkan. Akulah putrimu yang bercinta, memendam rindu dan kasih sayang, lari dari rumah dan lancang ketika pertunanganku dengan anak Raja Bugis itu berlangsung. Akulah putrimu yang bercinta, memendam lari dari rumah dengan lantang ketika pertunanganku itu berlangsung. Ku minta minta badai, angin, gelombang memecah ke dadaku. Tengah samudera antara pagai, padang. Akulah putri bunga karang. Di usianya yang sudah 71 tahun, Papa Rusli masih kelihatan segar dan kuat. Sehari-harinya masih aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk menulis dan membaca. Malam hari ia beraktivitas di masjid dekat rumahnya. Seusai salat subuh, ia pergi maraton hingga jam 7 pagi. Membaca puisi adalah membaca sejarah. Begitu pula, membaca puisi-puisi Rusli berarti membaca sejarah hidupnya. Papa, orang yang bisa dikatakan menjadi guru dari para penyair di Sumatera Barat. Beliau mengasuh acara di RRI, beliau mengasuh rubrik di Haluan, dan dari kedua media ini melahirkan banyak penyair yang kemudian berperan penting di tingkat Sumatera Barat maupun di tingkat nasional. Tidak banyak orang yang melakukan ini, dan Papa orang yang teliti mengamati karya-karya dari para penyair muda. Posisi Papa sebagai guru para penyair ini posisi yang unik, penting, dan berharga untuk perkembangan sastra Indonesia di Sumatera Barat khusus. Sebagai seorang penyair, wartawan, pejuang, dan politisi, Rusli Marzuki Saria adalah seorang idealis yang berani menyatakan kebenaran yang dirasakannya. Untuk menggambarkan idealisme Rusli, amatlah tepat dikatakan Umar bin Khattab,
ajarilah anakmu sastra, agar ia menjadi pemberani. Thank you.